Assalamualaikum guys. Oke, petang nih saya berada di kampung halaman saya di Bentong. So, kita tengok apa aktiviti petang ni. Ha, itu dia aktivitinya, nampak tu. Okey. Berapa mau kena bayar ini? Swiss. Okey guys, yang ini dulu ni ada pokok mangga. Pokok mangga ni dulu banyak buahnya. Ha, sekarang tengok sebab mungkin apa? Banyak kerengga. So terpaksa lah kena tebang, matikan pokok ni. Ha, tu dia. Pokok mangga apa? Pokok mangga telur. Amsyah, buat apa Amsyah? Oi, tak tolong Abah cuci kereta ke? Ini pokok ubi. Ada yang pokok ubi berdaun apa? Bertangkai merah. Ini bertangkai merah. Ayah sebelah sana tu pokok ubi bertangkai putih. Nampak ni. Putih. Ini pokok mangga apa ya? Lupa. Pokok mangga yang besar tu. Ini dia suasana petang. Ini dia antara bunga-bunga yang terdapat di kawasan rumah saya. Ni semua mak saya tanam ni. Tangan dia sejuk. Jadi tengok nampak bunga-bunganya semuanya gemuk-gemuk macam saya. Tengok cantik bunga ni. Nampak ni. Bunga apa ni? Apa tahu ni? Ni lagi. Bunga kertas, banyak bunga kertas. Oh, ini lawannya. Nampak ni guys, lawannya. Bunga raya kuning. Besar gila bunganya. Ini bunga ni kalau besar cantik guys. Nampak ni bunga ni. Apa nama dia ni? Bunga 3 bulan rasanya. Dia akan berubah dari warna pink, warna putih, warna ungu. Dia akan berubah-ubah. Berubah warna. Yang ni pokok hati-hati. Cantiknya pokok hati-hati ni. Nampak lawanya. Keram tengok. Ini pokok apa tu? Lupa dah. Lupa nama dia. Banyak betul saya dah lupa nama pokok bunga. Cantik pak. Cantik.
Okay guys, nampak tak? Nampak tak ni pokok kunyit? Eh, kunyit pula. Ni apa? Cekor. Ha. Penuh satu pasu lah. Gemuk-gemuk daunnya. Tu dia. Nampak bunga? Bunga cekor nampak? Ah, ini dia bunga cekornya. Ni. Bunga cekor. Pokok puding guys. Ha, ini pokok puding. Nama tak tahu. Apa yang saya tahu puding je. Paling special ni. Ni paling special ni hadiah hari lahir ayah saya. Ha, adik saya bagi ni. Ini dia pokok durian Musang King. Ha, bukan sembarang pokok durian guys, nampak ni. Musang King. Huh, ini kalau dapat makan buah ni. Buah durian ni memang sedap-sedap. Sedap sangat. Okay, kita pergi belakang pula, belakang rumah saya. Biasalah kat rumah kampung ni, dua orang je, mak dengan ayah je yang tinggal. Anak-anak semua kat bandar. Nampak ni. Special punya lidah buaya. Tiba-tiba ada apa, ada tumbuh telur pula kat atas. Ini nak bagi nama apa ni, buaya telur. Ini dia aloe vera. Tengok nampak. Ih, besarnya. Ah, siapa tak pernah tengok lagi bunga aloe vera. Ini dia bunga aloe vera. Cantik. Baru first time tengok ni bunga aloe vera. Ini pun tak tahu apa nama pokok ni. Pokok herba ni. Banyaknya tanam pokok herba ni. Ni daun dia. Bunga. Bunganya. Ah, ini barulah daun kunyit guys. Ha, tadi salah sebut lah. Daun apa, pokok cekor panggil pokok kunyit pula. Tengok limau. Alah, comel-comelnya. Tengok. Tengok orang dapur buat apa tu. Ni. Cantik bunga ni. Assalamualaikum guys. Hari ni, malam ni kami ada buat majlis hari lahir ayah saya, ayah kami. Tengok guys. Wah, pulut. Pulut kuning. Tak ni pun. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan ayahku sayang. Allah selamatkan kamu. Tak ada kan, suasana yang cukup sederhana untuk majlis kami. Dengan keadaan apa ni, COVID ni kan, COVID-19 ni, tak berani nak pergi jalan jauh-jauh. So kita berkumpul-kumpul lah di rumah saja. Pickball. Mat, yang tofu ni sedap. Baik. Express punya yang tofu. Nama. Awi buat apa tu? Awi, mainlah pandang maklong. Cuit sikit. Dia nak comel ni, pun nak comel ni.
Ini budak cemel ni. Ting 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 ting. Tu masing-masing berselera. Ah, maklumlah hujan-hujan ni kelaparan. Menu malam ni simple je. Semua express. Kecuali yang special ni ha. Ni yang special ni. Itu dah special. Ini air tangan Mak Ngah ni. Mak Ngah yang baju hijau ni, yang baju hijau. Easy betul YouTuber ni. Easy. Memori ni, kenangan ni. Gila aku. Tidak datang. Lagi sekali. Lagi sekali acara suap menyuap cepat. Lepak. Apa pula? Cepat. Ini kenangan memori ni. Cepat. Apalah. Tu dia. Hang bismillahirrahmanirrahim. Ikut je lah kata anak-anak. Yelah, kan? Bagi memeriahkan suasana. Asyik makan je, tunduk je. Abang ni.